Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zeka Tanaman. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman hias bunga kamboja. Menanam bunga kamboja dengan menggunakan teknik stek batang. Cara ini merupakan cara menanam kamboja secara vegetatif atau dalam perkembangbiakan tanaman tanpa melalui penempelan antara benang sari dan kepala putik. Pada saat menanam kamboja dengan stek batang, maka pastikan telah menyiapkan lahan penanaman. 1. Pemilihan batang. Teknik stek batang ini diawali dengan memilih indukan kamboja dengan ukuran yang besar dan batangnya tidak ada yang cacat. Kemudian potong batangnya kurang lebih dengan panjang 25 cm, simpan di tempat yang teduh dan juga bersuhu lembab. 2. Perawatan tanaman hasil stek. Pada batang bagian atas biasanya terdapat banyak daun, maka buang sebagian daun itu dan sisakan 2 hingga 3 daun saja. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi penguapan. Pada bagian bekas potongan, ada baiknya dicelupkan dengan obat perangsang akar, agar memacu pertumbuhan akar pada bagian tersebut. Setelah proses penyetekan batang ini, letakkan batang pada pot berisi media tanam yang berupa sekam dengan campuran arang. Letakkan tumbuhan hasil stek batang tersebut pada lokasi yang memungkinkan mendapatkan banyak sinar matahari. Karena tanaman kamboja merupakan jenis tanaman yang akan tumbuh dengan baik saat terkena sinar matahari langsung. 3. Perawatan selama pertumbuhan. Setelah itu, pastikan menyirami tanaman dengan rutin. Dan ketika dirasa sudah mulai tumbuh akar yang banyak, maka bisa memindah tumbuh tersebut di area tanah jenis porus. Tanah jenis ini cocok untuk tanaman kamboja karena sulit untuk menyerap air. Sekian pembahasan dari saya mengenai tanaman kamboja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.